Pasar tani adalah medan pertemuan pengeluar pengguna di mana petani ataupun pengeluar memasarkan hasil keluaran mereka sendiri terus kepada pengguna. Namun begitu, adakah harga yang ditawarkan berpatutan ataupun sebaliknya? Harga kita tetapkan 5 hingga 20%. Maknanya murah daripada harga di luar. Pelbagai hasil pertanian yang dijual termasuk buah-buahan, hidupan laut dan agrotek. Dari segi tanda ini kawalan harga, saya pegawai saya akan cek dulu di mana di pasar besar harga sayur ke ikan ke apa semua sekali, baru kita compare kan, mana di compare kan, baru kita berniaga di pasar tani sama ada kita harga tu kita akan kawal tidak melebihi harga pasar, mana lagi murah daripada harga pasar besar lah. Kami adalah peniaga ikan air tawar. So untuk barangan yang kami dapat ni adalah terus daripada kolam, so tak memakai orang tengah. So harga kami boleh dikatakan murah kalau nak comparekan dengan harga pasar ataupun di pasar raya. Macam ikan talapia ni kita jual sekilo RM14. Kalau di tempat lain, saiz yang macam ini sekilo dalam RM16. Pandangan pasar tani ni adalah untuk supply untuk memasarkan barang-barang tempatan termasuk jagung, sayur-sayuran dan buah-buahan lah. Jadi harga kat sini lebih kurang jauh lebih murah lah berbandingkan daripada pasar dekat pasar besar lah. Kedekatan sumber hasil pertanian daripada penjual atau peniaga itu sendiri, harga yang ditawarkan di pasar tani sentiasa di bawah pemantauan oleh farma yang berterusan bagi menjamin harga yang terendah kepada pengguna. Sekian saja dari saya, Izzati Zunaidi untuk Nasi Timur.